hati-hati. Hati-hati di jalan. Saat ini kami masih mengumpulkan data dan informasi terkait dengan kecelakaan yang sering terjadi di lokasi itu. Jadi yang pertama kami akan melaksanakan koordinasi dengan PU baik di Kabupaten Seluma maupun dengan PU Provinsi. Kemudian untuk mengantisipasi dalam jangka pendek ini kita juga akan melaksanakan pemasangan barier atau polis lain di lokasi, sehingga untuk antisipasi misalkan ada pengendara yang tidak mengetahui jalan itu dengan adanya polis lain atau mungkin barier yang kita pasang di situ, paling tidak mengurangi kejadian serupa yang akan terjadi di lokasi itu.